Sebelumnya, Menteri Hukum dan HAM Yasona Lauli menyebutkan bahwa pemberian remisi terhadap terpidana kasus pembunuhan jurnalis Radar Bali karena yang bersangkutan ini berkelakuan baik selama di dalam tahanan. Menkumham menambahkan remisi ini diberikan kepada siapapun selama sesuai dengan sistem dan mekanisme yang berlaku. Begini, itu ada ratusan. Ya. Dia itu sudah menjalani hukuman sekarang hampir 10 tahun. Sudah 57 tahun umurnya. Ini adalah remisi, ya. Dan dia sudah menjalani hukuman dengan baik, mengikuti program pembinaan dengan baik, bertobat, dan tidak pernah kena register F sama sekali. Dan ini dipertimbangkan oleh mulai dari tingkat lapas ada namanya TPP, Tim Penilaian Pengamat Pemasyarakatan, Tim Pengamat Pemasyarakatan. Rapat dinilai masing-masing mereka apakah layak memperoleh remisi. Dari TPP lapas dibawa ke Kakanwil, rapat lagi, evaluasi lagi. Dipanggil lagi TPP pada tingkat Kanwil, setuju, dibawa lagi ke Dirjen PAS, dibahas lagi, dilihat lagi supaya jangan sampai ada ini. Bahwa itu kejahatan yang dilakukannya, ya, tetapi kan manusia ini ada